Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto berkampanye di lapangan Krida Nusantara Cilacap, Jawa Tengah. Di hadapan massa yang hadir, Prabowo kembali menyindir capres boneka. Dalam orasinya, Prabowo menyebut pemerintah Indonesia lemah dan tidak kuat. Ia juga kembali menyindir calon presiden partai lain yang ia sebut sebagai capres boneka. Prabowo juga menyampaikan keyakinannya akan menduduki kursi presiden. Saat turun panggung, Prabowo diarak di tengah kerumunan massa. Para simpatisan berebut jabat tangan dengan Prabowo. Saat ditanya mengenai capres boneka yang ia sebut, Prabowo enggan memberikan keterangan lebih jauh. Terus dukungan ke Gerindra menguat, insya Allah kita dapat mandat dari rakyat. Hidup Pak Prabowo!